Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Otak YouTube channel. Sama gue Marvin. Dan yes, di video kali ini kita bakal ngebahas PC, rakit PC. Lebih tepatnya ini ke bagian upgrade sih ya. Jadi yang di samping gue ini adalah PC editingnya Best in Otak yang udah kurang lebih umurnya 3 hampir 4 tahun guys. Jadi yes, komponen-komponennya juga sebenarnya lumayan berumur. Tetapi komponennya masih bisa di upgrade dengan peranti-peranti yang terbaru bisa dibilang ya. Nah, kita akan bahas lengkap karena ini tuh dia pakai AMD Ryzen, dan AMD Ryzen itu memang dari zaman waktu itu dia tuh selling point-nya adalah kita masih bisa upgrade chipsetnya. Plus gue juga alokasiin sekitar budget 10 juta buat semua perkakas yang ada di sini, power supply, RAM dan chipsetnya sendiri. Jadi, yes, kita akan coba upgrade si PC editing Best in Otak ini, dan kita akan lihat nih seberapa powerful dia bisa upgrade dari yang sebelumnya. Padahal kan udah jadul ya. Plus gue juga mungkin akan bikin ini jadi gaming PC dengan Logitech yang ada di belakang ini guys, G29 plus si shiftingnya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Oke, okay, so langsung aja kita mulai, kita cek dulu aja spek PC yang ada di sini ya. Yang pertama adalah kita pakai motherboardnya Gigabyte GAX 370 Gaming 5. Ini motherboard yang udah kurang lebih dirilis 5 tahun lalu katanya ya. Tapi masih dapat support guys untuk upgrade ke chipset generasi terbaru. Nanti kita bahas detail. Chipsetnya dia pakai SoC-nya dia tuh pakai Ryzen 7 2700X yang mana umurnya juga udah kurang lebih 3 tahun tapi masih powerful banget menurut gua ya, di combo sama GeForce RTX 3070 dari Galax. Ini kemarin gua beli pas bulan Desember, mahal banget, masih tinggi. Sekarang harganya udah turun, jadi mungkin ini saat yang tepat juga buat kalian rakit PC. Untuk coolingnya gua pakai dari Deepcool AIO 120. Nah, ini yang gua masih bingung mesti upgrade atau enggak. Jadi kita lihat aja. Plus ada tambahan 2 kipas exhaust juga di bagian sampingnya. Gua balik aja ya sekalian. Kalian melihat sisi di samping dari si PC ini yang berantakan. Yes, ini dia untuk PSU-nya. Gue lupa mereknya apa, tapi ini juga 600 watt kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita akan ganti juga. So, yang akan kita ganti pertama adalah si chipsetnya. Sekarang kita pilih Ryzen 9 5900X. Ini adalah prosesor yang bisa terbilang paling kuat. Salah satu yang the best line-up-nya dari Ryzen seri 5 atau Zen 3 ya. Sebenarnya ada yang terbaru itu 5800X3D, tapi pas gua compare-compare dia ini core-nya lebih banyak 12 core. Jadi gua rasa buat kebutuhan editing video kita di Adobe Premiere ini bakalan lebih oke dibandingkan yang itu. Kemudian untuk RAM kita pakai ini dia 2x16 alias 32GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz 32GB ya. Dan ada 2, jadi nanti kita ganti. Sekarang yang ada di sini itu 16GB doang. Dan kita pakai thermal coolingnya adalah dari Kingpin KPX. Ini gue kemarin lihat-lihat reviewnya, katanya ini yang punya material paling oke okay buat menahan redaman. Jadi gue harap makanya dengan cooler yang ada Deepcool L120 tadi masih cukup, tapi katanya kayaknya mesti upgrade sih. Nah, upgrade yang kita nggak lupa juga adalah ini dia si PSU-nya, karena kita bakal upgrade CPU-nya, kita bakal upgrade semuanya. Gua rasa PSU ini juga akan jadi sangat penting. Katanya gua kemarin pakai 600 watt itu rada-rada ngepas, katanya mending upgrade aja. Dan sekalian gua upgrade ke yang sangat-sangat oke, Corsair HX750 Platinum ya. Jadi ini udah bisa bilang top of the top, full modular juga. So, yes, langsung aja kita akan coba bongkar dan kita akan coba ganti. Ini yang paling susah sih nanti kayaknya. Kita mesti cabut semua kabelnya. Hopefully gue bisa. Gue nggak pernah sebenarnya kayak gini. Let's go. Oke, sekarang gue buka dulu aja nih PSU-nya ya. Boom. Yang HX ini sendiri ternyata HX750 yang paling rendah. Dari 850, 1000, dan 1200. Buh. Gede juga. Wow, muat nggak ya? Dapat kabelnya lagi juga. Cuma gue nggak tahu kenapa kabelnya selalu yang begini ya. Nanti kita coba lihat. Dapat cable ties juga. Ini penting banget buat kita ngerapi-rapiin kabel. Sama dapat kabel ini, kabel konektornya semua yang banyak banget. Cuma gue pengen lihat apakah kita masih bisa pakai kabel yang ada di sini, karena susah kalau mau ngatur kabel manajemennya lagi. Nah, kita coba keluarin dulu aja. Nah, ini termasuk yang cukup gampang diakses ya, slotnya ya, case ini ya. Ini gue lupa case-nya apa, udah zaman jebot banget juga. Dan ini gue kemarin juga dibantu dari salah satu reviewer juga, Om Budi dari Gadget Empire. Dan ya, yeah, oh my god, so berdebu. Nah, oke, okay.
Ini ilmu cocoklogi gue yang sangat gue bingung. Ya udah, nggak apa-apa guys, kita coba bersama-sama ya. Oke, okay, so guys, jadi akhirnya kita berhasil mengganti PSU-nya, power supply, dari yang 620 watt ke 750 watt Corsair HX750. Walaupun space-nya tadi sempit banget, tapi ini harus dilakukan. Gua nggak nyangka ternyata case yang tower gede gini pun masih susah buat masukin yang 750 watt ya. Karena kita pas hitung-hitung, memang kebutuhan kita itu minimal di 700 watt. Jadi minimal 750 aja nih udah yang ngepas gitu buat konfigurasi yang akan kita lakukan. Motherboard yang ada di dalam sini kan kayak gue bilang udah 5 tahun umurnya. Jadi gue tuh ceritanya abis ketemu sama salah satu tim AMD Indonesia waktu gue kemarin tuh ke acaranya Gias. Ya ke Gias, dan dia baru kasih tau gue ternyata bulan awal Maret kemarin si Gigabyte dan juga motherboard-motherboard lama yang seri 370, 470 itu baru dapat firmware atau BIOS yang bisa kompatibel ke Zen 3, ke chipset AMD yang generasi ini, generasi yang bisa dibilang terbaru lah masih ya, karena memang coming soon ada yang seri 6000 tapi yang 5000 kan masih terbilang baru sekarang. Jadi udah bisa di-upgrade ke sana tanpa mesti gonta-ganti. Cuma memang dari segi fitur mungkin ya ada kekurangan, yang misalnya kayak DDR5 itu nggak ada. Sama dari segi power gue juga masih mesti coba lagi sih. Makanya sekarang gue balik dulu aja nih, kita udah kelar sama power supply-nya walaupun kabelnya ya kurang rapi, tapi minimal ya kita udah ganti dan kita tinggal masukin aja nih chipsetnya ke dalam sini sambil kita copot. Ini chipset kita yang lama, si AMD Ryzen 2700X. There you go. Ini dia guys. Masih terbungkus. Nanti kita akan coba compare sama yang 5900. Oke. Okay. Oh iya, sampai kelupaan, kita upgrade RAM-nya dulu aja ya. Mungkin kita udah copot juga semua. Biar nggak bolak-balik nanti, karena kita kan bakal pasang cooling-nya. Takutnya cooling-nya bakal menghalangin nih si RAM-nya nanti sedikit gitu, agak susah. Harusnya enggak sih, cuma ya sekalian, karena ini yang paling gampang dan paling sering gua lakukan seumur hidup gua. Upgrade RAM mulai dari laptop sampai PC. Yang kita pakai ini adalah Corsair Vengeance LPX yang DDR4. Ini 3200 MHz ya. Jadi ini 32 GB 16 plus 16. Easy peasy. Sekarang main course kita ya teman-teman, Ryzen 9 ini yang 5900X. Beuh. Jadi ini pakai soket namanya AM4. Soket AM4 ini itu udah kurang lebih sama dari zaman Ryzen seri generasi kedua ini. Berarti udah dua generasi, Ryzen 2, Ryzen 3, Ryzen 5. Ini semua masih pakai soket AM4. Jadi itu yang menarik, selling point dari AMD adalah ya gitu, mereka tuh pakai soket yang sama. Jadi kalian bisa upgrade chipsetnya bertahun-tahun tanpa mesti ganti semua nih yang ada di dalam. Ya mungkin ganti beberapa kayak GPU, ganti power supply itu perlu. Sekarang kita buka ya. Wow, look at this. AMD Ryzen dapat stikernya juga, Ryzen 9 ya. That's the certificate of authenticity. Dan gila, stiker buat ditempel juga. Tempel di jidat. Kita coba compare ya secara ukuran ya. Ryzen 5, Ryzen 9 5900 sama Ryzen 7 2000. Ya, hampir nempel deh. Secara ukuran sih kurang lebih mirip, cuma ini fabrikasinya udah turun ya, dari ini kalau nggak salah 12 nanometer sekarang jadi 7 nanometer. Jadi pastinya lebih banyak transistornya dan lebih powerful juga, clock speednya juga lebih tinggi, dan cores-nya ini lebih banyak. Sebelumnya 2700X itu ada 8, sekarang udah ada 12 untuk core-nya dan 24 threads ya harusnya ya. Sorry kalau salah, karena gue juga ya baru belajar dunia-dunia begini guys. Yaudah kalau gitu kita langsung aja. Oke guys, sekarang kita akan tuang thermal paste-nya. Jujur gua nggak tahu teknik mana yang benar, tapi kalau kata teman-teman di sini kita taruh aja di tengah, nanti kita sekalian tekan pakai si cooler-nya AIO buat nyebarin si thermal paste-nya. Oke. Okay? Yang penting merata aja. Oke, okay, sekarang kita coba pasang coolernya. Nah, ini coolernya memang gue masih pakai yang dari sebelumnya, Deepcool L120. Ini bisa dibilang budget AIO, tapi performance-nya cukup oke. Okay.
Jadi gue pengen lihat dulu apakah ini cukup buat dia. Kalau enggak, gue lagi langsung aja beli nanti buat si cooler tambahannya. Jadi kita harus mengeluarkan budget lebih dari 10 juta. Jadi langsung aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, so guys, beberapa hari kemudian setelah kita pakai dan kita testing. Sebenarnya ini kita shoot lagi karena shoot yang kemarin agak kacau. Pertama kacaunya kenapa? Karena kita itu sebenarnya nggak boleh pakai kabel PSU yang lama ke PSU yang baru. Alhasil kayaknya kemarin kenapa PSU-nya faulty itu gara-gara gua nggak ganti kabelnya. Jadi akhirnya gua sempat coba karena keburu ngedrop. Akhirnya gue kirim balik aja ke Corsair minta coba klaim garansi dan udah dikirim makanya barangnya nggak ada sekarang, so hopefully bisa diklaim garansinya. Jadi sekarang kita pasti pakai yang lama aja PSU-nya dan ya semua udah berjalan lancar sih. Gue juga udah sempet tes beberapa benchmark, CPU benchmark, terutama karena kita pakai PC ini sebagai PC editing. Gue belum gaming benchmark, nanti gue pikir gaming untuk next content aja sekalian kita rakit PC gaming karena gue pikir pengen bikin PC gaming sekalian buat si driving simulator-nya ya sama si Logitech steering tadi. Jadi ya mohon maaf kalau steeringnya belum di spill sekarang, nanti kita spill di konten berikutnya. Make sure kalian komen di bawah kalau kalian pengen kontennya cepat jadi dan di subscribe hidupin notification. Oke, okay? So langsung aja gue bahas ya. Untuk dari segi performance kita tes beberapa benchmark, pastinya kita mulai aja langsung dari Geekbench. Nah di Geekbench kita compare untuk hasil 2700X Ryzen versus 5900X dan kalian bisa lihat dari single core ya, 2700 itu 1100, 5900 itu 1644, jadi peningkatannya hampir 50%. Sedangkan multicore-nya sendiri kalau kita cek nih dari 7300an jadi hampir 12000, peningkatannya hampir sekitar 60%. Wow. Lanjut kita cek di Cinebench, kita mulai dari single core itu dari 1027 di 2700X menjadi 1636, berarti peningkatannya hampir 50% lebih ya, berarti hampir 60% juga. Sedangkan multicore-nya nih yang gua agak kaget ya, di sini bench multicore 9393 di 2700 jadi 22000. Gua nggak ngerti ini apakah gua yang salah tesnya, tapi peningkatannya 130%. Jadi ya memang dari segi fabrikasi peningkatannya lumayan jauh sih, dari yang sebelumnya 2700 tuh di 12 nanometer ke 5900 ini 7 nanometer. Tapi sebelumnya pun di 3900 dia juga 7 nanometer, tapi katanya di 5900 ini 7 nanometer kan udah generasi kedua. Jadi udah lebih dewasa, udah lebih mature, dan dari segi arsitektur pastinya lebih bagus. Makanya gue juga akhirnya kita juga ngetesin untuk yang si coolernya, yang si Deepcool L120, dan ternyata cukup-cukup aja sih guys. Itu yang gue sempat ngeri-ngeri sedap kan, karena beberapa teman-teman yang ketika gue share di Instagram pada bilang cooler 120 itu nggak bakal cukup. Tapi ternyata setelah gue tes ini suhunya masih oke-oke aja loh. Paling tinggi itu di 80. 80 derajat itu tinggi atau enggak ya kira-kira? Let me know guys, komen di bawah. Jadi kita rata-rata kalau kayak render premiere atau tes benchmark, Geekbench kemarin itu sekitar 60-70an maksimal. Jadi so far masih oke, masih cukup-cukup aja. Nggak kerasa ada throttling yang gimana banget. Dan gua rasa juga salah satu faktornya si kingpinnya tadi juga berfungsi dengan sangat baik untuk meredam panas daripada chipsetnya. Oke, so secara kesimpulan, yes, gua rasa ini sebuah berita yang bagus banget ya buat teman-teman yang masih pakai chipset generasi lama yang seri dari 2000 series, 3000 series, pengen upgrade itu masih bisa, nggak perlu ganti motherboard, cukup upgrade chipset aja, mungkin tambahin RAM sedikit-sedikit. Dan dari segi overall value, memang PC ini tuh waktu awal beli sekitar 15-17 juta. Gua upgrade VGA-nya emang mahal kemarin, jadi ya hitung aja kalau harga sekarang sekitar 12 juta, jadi total ini 30 juta. Ditambah lagi upgrade-nya 10 juta, jadi total 40 juta. Habis semua untuk PC ini, tapi ya memang performance yang diberikan menurut gua nih terutama udah umurnya 3 tahun 4 tahun ya, jadi literally kalian setahun keluar 10 juta aja. Jadi dari segi penggunaan jangka panjang menurut gua ini worth it sih pakai Ryzen, karena kalian bisa masih bisa upgrade lagi. Cuma memang ada beberapa fitur yang belum keluar, kayak di motherboard ini tuh RAM-nya maksimal di 2666, bisa di overclock ke 3200, nanti kita akan coba overclock. Gua nggak pernah overclock, jadi kalau kalian pernah let me know juga caranya, tutorialnya. Gua sempat cari-cari di YouTube, ada banyak, nanti kita akan coba aja nanti. Dari segi performance menurut gue oke banget di tes buat ngedit video semua. Kayak kita itu baru upgrade workflow kemarin dari akhir tahun kemarin ke 4K. Jadi kalau kalian pengen nonton video ini di 4K
4K itu bisa buat kalau kalian yang nonton di TV mungkin yang pengen dapat crispy detail itu bisa. Dan itu kemarin makanya gue upgrade VGA-nya ke 3070 buat menghandle itu. Tapi memang CPU-nya masih kurang bisa playback. Jadi kadang-kadang sering nge-lag dan ujung-ujungnya playback resolution-nya kita turunin ke setengah atau bahkan seperempat. Sekarang udah bisa full playback, full resolution, nggak ada masalah. So that's very very nice untuk penggunaan ya sekarang buat 4K, jadi udah gampang banget workflow-nya. Dan yes, dari segi harga sendiri, Ryzen yang seri ini guys, 5900, akhirnya ini harganya udah turun sekarang ya, jadi sekitar 6 jutaan aja, dari sebelumnya sempat 9-10 juta tahun lalu waktu gua cek, sekarang udah pada turun semua. Kalau nggak salah kemarin si Ilham Suki dari Gaptek juga udah bikin video lengkap tentang prosesor AMD yang turun harga, jadi cek aja nanti, gua taruh linknya juga akan ada di bawah. Dan ya worth it banget sih buat harga 6 juta sekarang. And yes, I think that's it. Itu aja buat video upgrade PC kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan let me know guys kalau gue ada salah tadi. Mohon maaf again kalau kalian ganti PSU. Harus pakai kabel bawaan PSU barunya ya. Jangan males ganti kayak gue yang akhirnya jadi masalah. Hopefully Corsair mau gantiin PSU-nya. Dan ya sisanya sih semoga menjadi informasi menarik buat kalian. Jadi kalau kalian ada pertanyaan lagi seperti biasa, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe ke Basin Otak YouTube channel. Hidupin notification-nya buat konten PC gaming yang akan kita bikin berikutnya. Itu aja guys. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy. And I'll see you guys on my next video. Ciao. Oh ya, RGB-nya nggak ketemu tuh guys. Jadinya mati. Kipasnya belum ada lampu warna birunya.